Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke di konten saya Irfan Hilmi si Petualang TV. Nah, kali ini di konten saya ini mau memberikan pakan hasil pancingan kemarin, yaitu satu ekor udang. Ini udangnya udah mati ya. Mau dikasih ke Canamaru, kesayangan saya, peliharaan saya ya. Ini udang batu, udang tawar ya. Nih. Bagaimana reaksinya? Kita lihat. Pertama-tama kita colokin dulu ini lampunya biar terang. Kita lihat. Kita hidupin dulu lampunya, guys. Saudaraku. Nah. Biar kelihatan. Oke, langsung saja. Bagaimana reaksinya? Nah, ini udang hasil tangkapan pancingan kemarin. Saya mau kasih ke ikan kesayangan saya ini. Wih, udah mulai gondrong dia. Oh, wih, gagahnya. Bentar, saya matiin dulu. Jadi kita mainkan dulu ini ya. Kita main-mainkan dulu. Is, kayaknya udah lapar ya. Is, iya, ngejar-ngejar. Iya. Ayo. Oke, guys. Iya, teman-teman. Coba lihat, perhatikan. Iya. Kita berikan siul-siul ya, mainkan dulu, karena bersiul itu bisa hewan itu bisa memonitoring biarpun dia di dalam air, memonitoring dengan suara yang di luar. Kita mainkan dulu. Ini Canamaru yellow, pangkal apa ya? Bukan pangkalan bun sih. Canamaru ini yellow sentarum. Ya, Kalimantan. Oke. Iya. Coba lihat. Kayaknya sudah lapar. Is.
Oke, kita masukkan. Kita coba masukkan. Dan gimana reaksinya? Kita masukkan. Kita buka dulu tutupnya. Nanti tinggal kedobok deh akan. Gimana reaksinya? Oh, teman-teman langsung disantap, langsung dilahap, kena langsung kena mulutnya. Dan apa yang terjadi? Oh, ternyata lapar dia. Langsung disantap saja. Perutnya langsung kembung. Perutnya langsung gendut. Dia udah kenyang, udah kenyang. Besar loh, udah gondrong loh, ekornya juga udah gondrong, sayapnya juga udah gondrong. Keren. Nah, itu dia. Teman-teman udah lihat tadi, keren sekali kan reaksinya. Ya begitulah. Itu udang yang hasil tangkapan pancingan kemarin saya kasih ke si Canamarui kesayangan saya ini. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa dukung channel saya untuk terus berkonten gitu. Untuk terus berkonten dan berkreasi, berkreatif gitu. Biar semangat lagi berkontennya. Untuk berpetualang tentang hobi, tentang segala macam hobi, dan juga makanan-makanan gitu ya, mukbang gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan share di channel saya ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam keluarga. Sehat selalu. Dari pakannya udah si udangnya
udang mati ya. Biasanya saya ini, si Cana ini suka dikasih kelabang juga udang. Kalau enggak udang, dikasih jangkrik makanannya. Dikasih cacing tanah, cacing kalung juga suka dia. Saya Irfan Ilmesi Petualang, sampai jumpa lagi, bye bye, sampai jumpa di konten berikutnya.